Guys, helm baru lagi nih dari MSD Jakarta. Mari kita unboxing dan ulas barangnya. Ini adalah lead helmet MTB Almontain 4.0. Nama warnanya adalah Flame, dibalut dengan varian warna oranye dan merah marun, ditambahkan corakan garis-garis ala kayu, menjadikan helm ini terlihat powerful banget sih kalau menurut saya. Langsung aja ke detailnya. Cangkang polimer yang ringan dengan total bobot helm hanya 450 gram saja. Pertama kali dipakai langsung cukup nyaman nih di lingkaran kepala dan tidak menyebabkan rasa sakit dari bahan helmnya. Mungkin karena busa dampak EVS plus EVO-nya yang dicetak untuk penyerapan energi yang sangat baik, sehingga helm ini sangat nyaman digunakan. Sistem pengunci leher yang sudah memakai magnetic padlock menurut saya menjadi lebih simpel, kuat, dan lebih mudah untuk dibuka pasang. Port dock atau dudukan kacamata untuk penyimpanan yang mudah dan aman. Jika rider menyimpan kacamatanya di bawah visor seperti ini, udah gak khawatir jatuh lagi. Sudah memakai teknologi turbin 360 atau 360, mengurangi benturan hingga 30% terkait dengan geger otak. Beda dari helm sebelumnya, untuk visor helm yang ini, kalian bisa atur sesuai style sekalian deh. Sistem retensi helm yang menurut saya cukup baik. Ketika kepala rider sedikit kurang atau lebih lebar, kalian tinggal muterin ke kiri atau ke kanan sesuai enaknya di kepala deh. Dengan 18 ventilasi, kayaknya enak nih helm ini buat dipakai enduroan, terutama buat kalian yang suka belusukan, simple dan gak ribet. Size yang saya pakai adalah medium dengan diameter 55-59 cm. Dan harga helm ini dibanderol dengan Rp1.950.000 di toko MSD Jakarta. Nah, buat teman-teman yang pengen helm ini, kalian bisa mendapatkannya di toko MSD Jakarta. Khusus untuk pembelian lewat Tio Cahyadi, kalian bakalan dapat diskon dari saya. So, gaskeun sekarang. Aing suka, man!